Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya banggakan. Alhamdulillah saya sudah selesai dari pertemuan dengan Bapak Presiden. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, pembangunan pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Pak Presiden menjadi semakin sukses. Jadi saya sejak PKB lahir sudah jadi pengurus sampai mulai DPC, provinsi sampai DPP. Kemudian sejak 99 sampai 2009 saya ketua DPRD Jombang. Kemudian saya wakil ketua DPRD Provinsi dan terakhir saya ketua DPRD Provinsi. Hari ini saya ditimbali Bapak Presiden, kemudian tadi diskusi agak banyak dan agak dalam tentang berbagai permasalahan pembangunan masyarakat, baik di sektor ekonomi, di sektor infrastruktur, dan mungkin di sektor sosial. Yang pasti beliau paham bahwa saya orang Jawa Timur dan orang desa, sehingga saya yakin beliau akan paham. Saya juga nggak tahu mau ditaruh di mana. Yang pasti PKB sebagai pengusung dua periode Bapak Jokowi tegak lurus akan mendukung dan mensukseskan seluruh program-program Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya kira gitu. Saya tidak tahu itu kewenangan beliau, hak prerogatif beliau. Yang pasti besok akan diumumkan sendiri oleh beliau dan semua kita kembalikan kepada beliau. Ya, yang pasti masyarakat, ya masyarakat, kemudian masalah ekonomi juga, ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, saya pikir itu. Cukup ya? Oke. Fakta integritas tidak ada, yang ada ya kesediaan untuk mundur dari berbagai hal ketika misalnya dari posisi hari ini misalnya sebagai apa yang kaitannya dengan pemerintahan ketika seandainya ya dilantik maka siap untuk mundur, itu aja. Ya. Tidak ada perintah-perintah itu, yang pasti kita masih diskusi tentang program. Saya pikir gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, clear. Clear. Sama sekali tidak ada masalah. Oke. Okay?